Habib Ali bin Hasan al-Attas, sahib al-Girtas, mengatakan para awliya itu sampai ke maqam awliya mana luhu bikathratis salah wala bikathratis siyam. Katanya kenapa para wali itu bisa sampai ke maqam awliya? Kata Habib Ali bin Hasan, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa. Tentu mereka banyak sholat dan banyak puasa, tapi jadi wali bukan gara-gara itu. Tapi Habib Ali bin Hasan mengatakan, walakin bi salamatis sudur wa sakha'in nufus. Mereka sampai bisa menjadi wali, ini kuncinya nih. Kuncinya ini, salamatis sudur. Keselamatan hati. Coba kalau kita lihat, jangan jauh-jauh diri kita sendiri. Begitu udah ada sifat iri sama orang lain, sumpek diri kita. Coba kalau orang lain dapat nikmat, kita ikut senang. Nggak ada iri. Udah, hidup kita bahagia. Dan ketika nanti kita senang karena teman kita dapat kenikmatan, Allah berikan juga kenikmatan bakal kita. Jadi salamatus sudur. Makanya dalam kitab Minhajus Sawi itu Al-Habib Zain bin Smith terus menekankan tentang keselamatan hati. Ada orang datang, kenapa ini kok kira-kira saya sholat gak pernah nikmat. Baca Al-Quran bentaran udah kagak betah. Kenapa tiba-tiba, kira-kira apa alasannya? Sholat tahajud males-malesan. Begitu sholat bentar, begitu main game berjam-jam kuat. Begitu jalan-jalan berjam-jam kuat, ke mall berjam-jam kuat. Baca Al-Qur'an kurang. Katanya dikarenakan li'anna qulubuka sarat buyutan lil abalisa lisyayatin. Karena hatimu itu udah jadi rumah-rumah iblis. Udah jadi rumah-rumah syaitan wal iyadzu billah. Kenapa? Karena nggak ada salamatis sudur, yang ada sifat-sifat jelek terus. Ini hindarin, bahaya betul nih sifat. Makanya kita hilangin terus. Di antaranya duduk kayak begini itu setelah bermuzakarah nanti akan menipis sedikit demi sedikit sifat buruk kita. Ini emang udah janji. Orang yang datang ke pengajian itu dijanjikan nanti akan bertambah sifat kebaikannya dan berkurang sifat buruk. Tapi nggak bisa. Sekali langsung instan mau jadi baik, nggak bisa. Jadi istilahnya tuh kalau kita punya keburukan tebal, tiap hadir berkurang satu baris, berkurang lagi, begitu. Perlu terus-menerus. Nanti di luar maksiat tambah lagi, hadir pengajian dikurangin lagi, begitu. Makanya kita terus-menerus duduk bareng seperti ini, tujuannya adalah untuk saling bermuzakarah. Duduk bareng, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat satu dengan yang lain, duduk bareng-bareng begini baca sholawat, wah udah bakal hilang sedikit demi sedikit sifat-sifat buruk yang ada di hati kita. Yang kedua, sakha'in nufus, kedermawanan hati. Nah, ini harus dermawan. Orang gak bisa jadi sufi, jadi wali, kecuali dengan dua sifat ini, salamatus sudur wa sakhawatin nufus. Jadi harus punya keselamatan hati dan dermawan dalam jiwanya. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan apa itu sifat atau ciri-ciri orang udah menjadi sufi. Sufi itu apa? Sufi bukan berarti pakaian harus gembel. Al-Imam al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib pakaiannya luar biasa, bersih, bagus. Tapi Imam Sufiyah, dia pemimpin para kaum Sufi. Kata Al-Junaid Al-Baghdadi, ciri-ciri orang itu sebagai Sufi ada tiga. Yang pertama, dia ma'rifahnya kepada Allah itu kamilah. Betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, singkat aja, dia itu musuhnya iblis. Nah, jadi kalau ada orang yang enggak salamatis sudur dan enggak punya sakhawatin nufus, itu iblis senang. Iblis dikasih tahu sama temannya, tuh di situ tuh ada orang suka pelit, tuh dia juga suka ribah. Itu iblis paling senang sama orang-orang kayak begitu, bakal dibikin jadi temannya sama dia.
Sebaliknya orang yang sufi itu iblis akan benci. Kenapa? Karena hatinya begitu kuat, begitu kokoh, nggak bisa diganggu. Dia nggak akan terpengaruh ketemu sama temannya, temannya ngajakin dia ribah, dia nggak pengaruh, dia akan tinggalkan itu. Dia akan dengan tegas mengedepankan keinginan Allah daripada keinginan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah ciri orang itu sufi, kalau dia wafat akan banyak ditangisi oleh orang. Akan banyak orang yang kehilangannya. Ada sebagian orang justru ketika wafat orang pada girang. Aduh, akhirnya mati juga loh. Dari dulu kayak itu udah capek sama lo. Ada orang kayak begitu. Tapi ada orang ketika meninggal orang sedih. Ya Allah, dia meninggal. Padahal dia baik banget. Dulu dia suka bantu kita. Persis seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin tiap malam bawa ratusan kilogram gandum untuk dibagikan ke rumah fuqara masakin. Tapi nggak ada yang tahu tuh ceritanya di zaman itu, nggak ada yang tahu ini siapa yang naruh gandum. Tiap subuh keluar rumah ada ini gandum di depan rumah-rumah mereka. Jadi begitu buka udah nggak ada orang yang tinggal gandumnya doang. Rupanya tengah malam, tengah siang, tengah malam beliau membagikan ini kepada kaum fuqara dan masakin. Kapan tahunya? Tahunya ketika beliau udah wafat. Tu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat, paginya, subuhnya ketika kaum fuqara buka pintu rumah masing-masing, enggak ada lagi gandum di rumah. Oh, berarti beliau yang tiap hari apa? Ngasih gandum bakal kita. Jadi ketika wafat orang sedih. Kita pengen menjadi orang yang ketika lahir ya kita kan alhamdulillah disambut dengan senyuman, kebahagiaan oleh keluarga kita, dan nanti ketika wafat kita wafat meninggalkan dunia ini dalam kondisi mereka bersedih kehilangan kita dikarenakan kita memberikan kesan baik selama hidup mereka. Bukan sebaliknya ketika orang meninggal malah disyukurin. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dia mati juga. Harusnya dari kemarin-kemarin ya Allah. Malah ngatur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tahu enggak apa? Ada satu riwayat hadis An Ali Ridha an Abihi Musa Al-Kadzib an Abihi Ja'far As-Sadiq an Abihi Muhammad Al-Baqir an Abihi Ali Zainal an Abihi Al-Husain an Abihi Ali an Abihi an ibn akhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini tadi nih periwayat hadis nih nama-namanya. Kalau dibacakan di depan orang yang gila, tuh orang gila bakal jadi sembuh katanya. Karena saking mulianya nih nama-nama. Imam Ahmad bin Hanbal yang bilang. Nah, kita Sayyidina Imam Musa Al-Kadzim ada sebuah riwayat perkataannya luar biasa. Beliau mengatakan, "As-sakhiyyu al-hasanul khuluqi fi kanfillah." La yatakhallallahu anhu hatta yudkhilahu Allahul jannah wa ma ba'athallahu nabiyyan wa la wasiyyan illa sakhiyyan wa la kana ahadun min ahadus salihin wa illa sakhiyyan wa ma zala abi yusini bis sakha hatta madha. Nah, kata Sayyidina Musa Al-Kadzim, As-sakhi, orang yang dermawan, al-hasanul khuluqi, yang punya akhlak baik, fi kanfillah, terus-menerus bakal ada dalam lindungan Allah. La yatakhallallahu, Allah enggak bakal lepas tangan dari ini orang dermawan. Ini orang yang akhlaknya baik, enggak bakal lepas tangan sampai nanti yudkhilahullahul jannah, dimasukin ke dalam surga. Ya. Terus apa lagi? Kata Sayyidina Musa Al-Kadzim, Allah enggak pernah utus nabi, enggak pernah utus wasi, enggak pernah ada orang saleh, kecuali pasti ini dari golongan-golongan ini pasti adalah semuanya orang yang dermawan. Dan ayahku, katanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, yusini bisakha, tiap hari ngasih wasiat sama saya, harus dermawan sama orang, harus baik hati sama orang, hatta mabah, sampai beliau wafat. Ini arti sakha ini apa? Bukan berarti sakhi itu bukan berarti yang ngasih duit. Jangan salah sangka. Jangan salah paham. Sakha
dermawan bukan hanya uang, bukan hanya harta, tapi ketika dia terdepan membantu tetangganya, dia terdepan untuk menolong saudara-saudaranya dalam hal apapun, ya, maka itu adalah sifat kedermawanan. Jadi nggak harus harta. Kita diajarkan senyum aja itu adalah bentuk sedekah. Makanya coba, kata Ustaz Zain, coba senyum-senyum. Kata Ustaz Zain suka begitu. Senyum, ayo semua senyum. Nah kan enak katanya kalau begini. Jangan mengkerut aja tuh muka. Ya, kayak kue lapis begitu. Aduh, coba senyum. Kan enak hati, bahagia. Jadi dermawan itu gak harus harta. Tetangga kita lagi perlu, apa namanya, perlu kendaraan, mau ke rumah sakit, bawa anaknya, dia gak ada kendaraan, kita tolongin. Apa yang kita punya, kita pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.